balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di J99 Drift Max Circuit. Nah, kebetulan kali ini gue akan memberikan klarifikasi mengenai Honda City Hatchback tim HSR yang lagi kita bangun ini. Oke, jadi banyak banget lah kemarin yang DM gue, DM HSR nanyain, "Bang, gimana City? Bang, gimana City? Bang, gimana City?" Oke, mudah-mudahan dengan video ini sudah bisa menjawab semua pertanyaan dari kalian. Sebelumnya, kita langsung bukanya dulu bagian yang memang menjadi kendala terbesar dalam modifikasi City Hatchback dari tim HSR ini, atau yang gue sebut namanya Cici. Oke, nah, memang untuk project City Hatchback ini kita agak sedikit ekstrim. Jadi di bagian permesinan, yang dimana tadinya project pertama kita di Obri itu kita tidak menyentuh di bagian mesin, kita tidak merombak bagian dalam mesin atau penambahan, ya paling cuma open filter gitu-gitu aja kan. Untuk memang City Hatchback ini memang waktu itu gue kepikiran untuk masangkan sebuah turbo ke dalam City Hatchback, karena menurut gue dengan CC 1500 pakai turbo pasti jadi lebih enak, pasti lebih nyaman, ngegasnya lebih enak. Dibilang mau kenceng-kencengan, enggak juga ya, gue disclaimer dari sekarang ya. Jadi gue bikin masang turbo itu bukan untuk sekedar kenceng-kencengan, bukan, malah lebih ke yang pertama ada nuansa-nuansa yang berbeda dibandingkan dengan mobil sebelumnya, yaitu si Obri, yaitu ada turbo, ada bunyi entah entah gitu kan. Nah itu yang pertama pasti enak. Yang kedua, mobil jadi lebih responsif ya kan, yang tadinya kita perlu injak gas lebih dalam, tapi dengan ditambah turbo harusnya nggak perlu dalam-dalam, mobil udah bisa lari lebih nyaman, lebih enak seperti itu. Namun memang kendalanya itu kita ada kerjasama dengan satu bengkel waktu itu untuk masang turbo ini, dan sempat gagal, yaitu gagalnya adalah di bagian gearboxnya, sorry bukan bagian gearbox ya, bagian blok bawahnya di yang ada karter oli segala macam itu jebol ya, kurang lebih itu kemarin ada jebol sekitar 7 titik. Gue juga nggak tahu gimana segala macam ya, kalian juga mungkin udah tahu, udah nonton video-video sebelumnya, video klarifikasi yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu udah kalian tonton semua, sampai detail pengerjaannya, proses-proses segala macamnya juga kalian sudah nonton ya. Sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih buat SP Motorsport yang sudah mau bertanggung jawab full ya, bertanggung jawab full benar-benar. Setelah memang mesin kita jebol kemarin, akhirnya kita memiliki jalan keluar, yaitu mesinnya akan kita kembalikan standar, benar-benar standar, dan ini langsung dikerjakan di Honda. Kebetulan gue ngerjainnya di Honda Union Serpong, di situ gue ketemu sama Pak Ronald, dan memang dari awal sampai akhir mobil dikerjain di sana, itu timeline reportnya tuh benar-benar jalan terus. Ya kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, "Bang, kenapa sih kok lama banget?" Nah sekaligus gue di sini mau pertama ngejelasin prosesnya, dan yang kedua juga pengen ngasih lihat bagaimana hasilnya, oke? Nah untuk yang pertama prosesnya ya, karena di bagian yang jebol itu ada nomor mesin, yang dimana nomor mesin itu tertera dalam STNK dan BPKB, ya otomatis apa? Kita nggak bisa ganti pakai nomor mesin yang lain. Sebenarnya bisa, tapi tidak tercatat secara hukum gitu loh. Jadi kalau misalnya contoh nih nomor mesin ini ABCDE misalnya ya, jebol nih, terus kita sempat ganti pakai blok mesin yang lain, yang nomornya DEFG misalnya, sah nggak? Ya sah-sah aja, mobil tetap jalan, tetap normal. Tapi di mata hukum itu salah, itu nggak bener, karena tidak sesuai dengan STNK, tidak sesuai dengan BPKB gitu loh. Nah, oleh sebab itu, makanya kenapa akhirnya kita berinisiatif, gue mau ngerjain semuanya, bangun ulang semua mesinnya, itu di dealer Honda langsung. Yang pertama, prosesnya itu adalah kita harus mengajukan surat dulu ke pihak Polda ya, yang dimana itu nanti dilampirkan melalui dari dealernya nih, dealernya yang akan memberikan rujukan bahwa benar mobil ini mengalami trouble di bagian engine, yang bagian ada nomor mesinnya itu pecah gitu kan, sampai minta diizinkan untuk membuat blok mesin yang baru. Setelah dapat, kurang waktu itu kurang salah prosesnya kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan lah waktu itu, sambil paralel kita juga order part-part apa saja yang mau diganti baru di dalam engine-nya si City Hatchback ini. Oke, waktu itu banyak banget partnya, gue juga lupa deh. Pokoknya ada stang seher, blok segala macam, bla bla bla, itu dipesan. Nah, mirisnya mobil ini kan juga bisa dibilang masih terbilang mobil baru, yang dimana spare partnya mungkin gak ready, karena dealer pun juga akan contoh nih, kayak gue bener-bener mobil nih, insya Allah mobil itu gak akan kenapa-napa minimal 2 atau 3 tahun ke depan gitu loh, gak akan ada error pecah apa segala macam gitu. Makanya kenapa kemarin agak lama, salah satu penyebabnya juga kita adalah harus menunggu
orderan pesanan-pesanan barang yang akan dipasangkan di mobil ini. Gitu. Jadi yang pertama tadi setelah kita kirim laporan ke Polda, Polda akan kirim balik ke kita surat persetujuannya. Lalu surat itu nanti akan dikirim ke dealer pusat dari si mobil tersebut. Contohnya kayak Honda, berarti dikirim ke pabrik HPM. Honda Prospect Motor dikirim ke sana. Dilampirkan bahwa memang dari Polda pun juga sudah mengetahui bahwa blok ini sudah pecah. Selain surat itu, juga harus disertakan adalah blok lama yang pecah. Ya, jadi kalau teman-teman punya mobil, bloknya pecah, jangan dibuang. Yang ada nomor rangkanya, jangan dibuang, disimpan. Ya, nanti setelah kita kirim ke sana, dari pabrik akan membuat blok yang baru. Blok yang lamanya gimana, Bang? Blok yang lamanya itu akan dileburkan, dihancurkan. Ya, kenapa? Supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Nah, dari proses itu, setelah semua selesai dibikin, barulah blok baru dengan nomor mesin yang sesuai dengan STNK dan BPKB dikirim kembali ke dealer untuk pengerjaan lebih lanjut. Gitu. Sampai akhirnya, ya ini dia, sudah selesai. Ya, mari kita lihat lebih dekat. Secara overall, tidak ada yang berubah sama sekali. Karena memang ini dikembalikan ke kondisi standar ting-ting. Kondisi standar keluar pabrik. Ya. Dari sehernya, ring sehernya, bloknya, semua segala macam, intake bla 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 segala macam, ini benar-benar dikembalikan seperti keadaan semula. Jadi tidak ada yang dirubah di bagian mesinnya, benar-benar pure kembali ke factory reset. Itu. Oke. Nah, berhubung sekarang ini semuanya udah kelihatan rapi semua, ya ini udah gue bawa juga sih dari kemarin, dari dealer gue bawa segala macam. Nah, kebetulan kenapa gue baru bikin videonya? Jadi gue mau benar-benar make sure bahwa mobil ini udah safe, udah aman, baru gue mau bikin klarifikasi videonya. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung coba aja, cobain bawa jalan ini. Yang sebenarnya notabenenya ini sudah aman 100%. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Oke, kita akan hidupin. Nah, untuk mobil city manual, cara ngidupinnya itu adalah agak sedikit berbeda, yaitu adalah koplingnya yang harus diinjak. Jadi rem gak diinjak gak apa-apa, yang penting koplingnya harus diinjak. Oke, kita akan coba. Pertama sih dari controlling apa namanya gigi sih gak ada masalah ya. Oke, sekarang kita akan coba bawa jalan. Sensor-sensor semuanya yang malfunction udah nggak ada, udah clear semua. Oke, kita masuk gigi 2. Ya, kembali seperti mobil normal pada umumnya, nggak ada masalah. Cuma memang mobil ini masih dalam masa in rain, jadi dia nggak boleh dibetot gasnya, wuj gitu nggak boleh. Kalau emang mau agak ngebut, agak cepet, ya diurut aja. RPM 3000 ganti, RPM 3000 ganti. Lah bang, mobil baru kan harusnya nggak perlu di in rain lagi. Betul, itu kalau memang mobil baru bikinan dari pabrik. Cuman kalau dari dealer ini memang disarankan untuk melakukan in rain dulu. Seberapa banyak? Yaitu kurang lebih 1000 km atau 2000. Ya, at least sampai ganti oli pertama lah. Oke. Mesin masih aman. Gak ada suara aneh-aneh lagi dari bagian bawah kap mesin. Ya, kembali nyaman lagi. Oke, intinya si CCTV kita kondisi engine-nya sudah normal lagi. Sudah bisa dipakai jalan-jalan, buat nonton lagi udah bisa. Oh. Oke, sekarang kita berhenti, kita selesaikan video ini. Ya, overall tidak ada masalah pada keadaan mesinnya. Teman-teman juga bisa dengar suara mesin. Suara mesinnya sangat normal sekali. Itu dia.
Nah, jadi mudah-mudahan dengan video ini sudah nggak ada lagi yang nanya-nanya DM ke gue atau ke HSR lagi, bang gimana project CC-nya, gimana mobil city-nya segala macam, karena permasalahannya 100% sudah clear ya, dari pihak dari SP Motorsport sudah melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu sudah mengganti bagian mesinnya kembali lagi dalam keadaan normal, standar, dan sehat walafiat. Sekarang tinggal kita bereskan interiornya, baru kita bisa lebih bereksperimen lagi dengan mobilnya. Nah, namun di sini ada satu faktor yang kayaknya gue harus diutarakan. Mobil ini udah lebih dari setahun kita beli. Ya, yang dimana memang harusnya mobil ini menjadi mobil proyek kita, kita bawa segala macam. Namun nampaknya dari gara-gara ada miskom-miskom ini itu segala macam, jadi udah terlalu lama nih. Jadi udah nggak begitu menarik nih. Coba deh, gue minta saran dari kalian semua, boy. Menurut kalian gimana? Apakah proyek City Hatchback ini perlu kita lanjutkan? Atau proyek City Hatchback ini lebih baik kita stop aja? Karena jujur, gue dari pribadi gue sendiri pun gue ngerasa ada satu sisi gue kayak udahlah stop aja deh proyeknya, karena udah ketinggalan nih hype-nya gitu kan. Tapi di satu sisi gue kayak ada sayang juga sih sama mobil ini. Oke lah, kalian lah bantu jawab di kolom komentar, kira-kira apakah mobil ini perlu kita lanjutkan lagi proyeknya atau kita stop. Oke, sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak untuk semua pihak yang sudah membantu, yang mungkin gue nggak bisa sebutin satu persatu di sini. Walaupun memang ada drama-drama, sedikit drama segala macam, but itu selesai dengan musyawarah dan mufakat. Jadi nggak ada yang perlu kita panjangin lagi, nggak ada yang perlu diseriusin lagi. Tinggal balik lagi aja, semoga jadi pelajaran berarti buat gua secara pribadi, dan begitupun untuk bengkel yang sempat bekerja sama kita, supaya jadi pelajaran yang lebih berarti lagi. Oke, segitu dulu video kita gua kali ini. Gua Adi Resno Diri, jangan lupa ingat Velg, ingat HSR. Selamat sore.